lancar dalam semua hal. Salam sejahtera damai sentosa. Salam sejahtera damai sentosa. Syukur alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini, Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share ke teman-teman semuanya, pastinya masih di kawasan dari Kota Hongkong, Pekanbaru langsung. Indah, luar biasa sekali. Dan di hari ini sangat berbeda sekali, tempatnya kita berada di Bismini atau Siupa. Dari Fodan menuju ke stasiun MTR. Nah, perjalanan kali ini bakal ajak teman-teman semuanya dari bagaimana kita naik MTR dari Sadin stasiun MTR menuju ke Mongkok. Dan bagaimana serunya dan bagaimana asiknya. Yuk, let's go. Seperti yang teman-teman ketahui di video-video sebelumnya, tempat kerjanya Windu itu di daerah termasuk gunung ya. Jadi untuk menuju ke tempat umum itu harus memakai bis atau shuttle bus ataupun mobil pribadi seperti itu, dan transportasi yang lain. Jikalau mau jalan kaki bisa menunggu di Fodan Station MTR sekitar 10-15 menit. Dan di sini Windu naik bis mini nomor 62K menuju ke dari Fodan menuju ke Sadin MTR Station. Nah, setelah kita turun dari bis mini ya teman-teman, nah ini merupakan salah satu terminal bis yang ada di Sadin yang bagian atas, dan masih ada lagi terminal bis yang bagian bawah. Nah, teng-teng, kita start dari sini, dari Sadin Station MTR kita masuk dan kita bakal menuju ke Mongkok. Let's go. Dan seperti biasa ya teman-teman, di suasana hari Minggu pastinya banyak sekali orang yang berlibur, baik dari teman-teman seperjuangan serta orang-orang lokal Hongkong sendiri. Jadi super ramai banget. Nah, setelah kita masuk, kita bakal lihat dari jurusan dari Admiralty dan Lowo atau Lok Mangkal. Untuk kesempatan kali ini, itu bakal bawa teman-teman semua menuju ke Mongkok dengan tujuan yang jalur Admiralty. Nah, setelah di Admiralty, kita ntar bisa menuju dari dua jalur, yaitu dari Mongkok S atau Mongkok yang biasa, itu adalah Yau Ma Tei dan sekitarnya. Dan kali ini Windu bakal bawa teman-teman semua bagaimana caranya kita menuju dari Sadin Station MTR menuju ke jalur dari Sentral. Nah, sebelum sampai ke Sentral, kita akan turun di Mongkok. Dan let's go. Dan hari ini Hong Kong suasananya sungguh panas mencetar, tepatnya kita berada di tanggal 21 bulan 5 2023.
di sini teng-teng. Nah, ini adalah MTR sistem map atau peta ya teman-teman, dari tujuan-tujuan yang kita tuju. Dan sekarang kita berada di Saladin. Kita bakal menuju ke teng-teng. Kita bakal menuju ke Mongkok yang sebelah sini. Ini juga ada Mongkok S. Tapi kita menuju ke Mongkok, bukan Mongkok S. Nah, dari Saladin MTR Station di sini kita akan ke Taiwei, terus ke Kalundong. Dari ke Kalundong ada bagan seperti ini. Kita akan pindah dari Kalundong menuju jalur Ijo ke Wampo. Dan sebelum kita sampai ke Wampo, kita berada di Mongkok. Kita turun. Dan jalur-jalur seperti ini bisa di ini banget ya teman-teman. Jadi kalau ada bagan-bagan seperti ini kita bisa pindah. Nah, kalau jurusan sentral kita bisa dari Prince Eowop, dari Mongkok, dari Yamate pindah di jaluran yang berwarna merah sampai menuju ke sentral. Tapi untuk kali ini dari Saladin Station MTR kita akan menuju ke Taiwei, Kalundong, Sikit Me, Prince Eowop dan Mongkok. Let's go. Jam-jam segini sekitar jam 10:30 ya teman-teman, agak sudah lumayan rada sepi dibandingkan dari jam-jam pagi ya, karena memang banyak teman-teman seperjuangan yang liburan jarak jauh, mungkin mereka datang lebih awal dan pagi. Dan untuk teman-teman pemula yang baru ke Hong Kong, jangan pernah takut. Kalau bingung boleh saja, kita di sini banyak sekali teman-teman Indonesia ya seperjuangan di sini, boleh tanya bagaimana kita menuju kemana, jalurnya kemana, is okay banget. Dan kali ini itu bakal besar ke teman-teman semuanya bagaimana kita dari MTR Station Saladin Station MTR menuju ke Mongkok. Dan dari saat ini kita akan menuju ke Taiwei. Sebenarnya sungguh simpel teman-teman, tapi kalau kita tidak tahu jalur jalan dan jalur pindahnya, kita akan bingung. Jadi bagaimana kita bisa pindah dengan jalur yang benar? Taiwei Station MTR.
Dan dari Taiwei Station MBR kita akan sampai di Kowloon untuk kita pindah menuju jalur Whampoa. Dan karena di sini jalurnya warnanya kuning, pintunya nggak di sini, tapi di sebelah kiri ya teman-teman. Yang berwarna hijau, exit this side. Kowloon ya teman-teman, nanti Kowloon ini kita akan pindah menuju jalur ke Whampoa. Let's go. Dan seperti biasanya di suasana pas hari Minggu pasti bakal rame banget ya teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu takut ya, di sini akan bakal banyak sekali dari penunjuk arah ya. Nah ini bisa Kowloon Dong Lane. Nah Kowloon Dong Kundong Lane ya. Jadi Kundong Lane ini ntar ada dua jalur, yang satu ke Whampoa dan satu ke Tiu Keng Lek. Dan Hongkong di kisaran waktu jam 10:30 ya teman-teman, itu masih ramai sekali, apalagi kalau pas di pagi hari itu pasti lebih ramai lagi karena memang banyak sekali dari teman-teman seperjuangan kita yang budal pagi untuk mencari tempat ataupun untuk melakukan aktivitas selain berlibur gitu ya.
kadang juga banyak kursus dan macam-macam pokoknya. Terus, nah di sini kita bisa lihat dari kunjungan lain ya, dari beberapa tempat ada tiga tempat dan kita menuju ke sini jalur dari ini turun tangga dan di sini naik eskalator. Lihat teman-teman dari dua jalur yaitu Towangpo untuk ke bagian kiri dan ke Tiu Kengla untuk bagian kanan dan kita bakal menuju ke Towangpo ya untuk bisa menuju ke Mongkok MTR Station dan bisa dilihat teman-teman dari Kowloon-dong sekarang kita berada di bus dari Kowloon-dong nah akan menuju di Sekipme, Prince Edward dan Mongkok. Jadi kita ke jaluran Wangpo, tapi sebelum kita sampai ke Wangpo, kita di Mongkok kita akan turun. Dan kita sampai di jalur dari Sekipme ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan ke Prince Edward atau Daichi serta akhirnya kita bakal sampai di Mongkok Station MTR. Nah untuk jalur anak panah hijau itu ya teman-teman, itu berarti kita akan menuju ke tujuan dan dia menunjukkan ke Mongkok berarti kita akan next station adalah Mongkok MTR Station. Dan di sini ya teman-teman kita bisa pindah ya karena memang kita tadi jalurnya di Wangpo itu jalur hijau dan ada dua klip-klip itu yang satu merah yang satu kuning kuning hijau itu. Nah yang di kuning hijau itu kita berarti kita bisa pindah dari jalur untuk menuju ke Sentral atau di Junwansin seperti itu. Dan akhirnya kita sampai juga di Mongkok Station. Nah, super simple banget ya teman-teman. Jadi bagaimana perjalanan kita dari Sadin MTR Station menuju ke Mongkok MTR Station. Dan jalurnya itu sangat mudah sekali. Dari Sadin MTR Station kita bisa langsung menuju ke jalur dari Admiralty. Nah, setelah ke Admiralty kita di Kowloon-dong pindah untuk menuju jalur ke Wangpo. Setelah sampai Wangpo kita bakal sampai di Mongkok MTR Station dan sekarang sih teman-teman seperti itu intinya itu simpel banget ketika kita menggunakan transportasi yang ada di Hongkong ini yang salah satunya adalah MTR atau Tedit ya seperti itu sangat simpel banget ya teman-teman jadi nggak perlu takut ataupun nggak perlu bingung dan semoga bermanfaat apabila ada salah kata Rindu mohon maaf jangan lupa bahagia harus semangat terus semangat dan tetap semangat. Sekian dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.